Embrassez-vous. A kiss. A kiss. Oh, good. A kiss. Enggak, ya. Cium rambut aja bisa kan sebenarnya? Pasangan suami istri cium rambut. Ya, emang ada yang merhatiin sampai segitunya? Kalau iya. Ki, kenapa sih lo rahasia-rahasiaan sama gue? Ya, asli apaan sih gue masih skip ini? Berita pernikahan lo tuh udah masuk media, Ki. Maksudnya itu siapa? Itu calon istri saya, Ki. Kita sedang merencanakan pernikahan di hotel itu. Tolong pergi. Gue gak mau nikah sama lo. Gue ngelakuin itu buat melindungi Sonia. Lo cukup menikah sama gue sampai Pilkada Jakarta selesai. Lo boleh gagal menikah, tapi bukan berarti lo harus gagal mengejar mimpi lo. Kenapa terburu-buru untuk menikah? Dia ini pacar yang keberapa? Kedua. Tapi di hati saya dia yang pertama. Berapa nilai maharnya? Kalau sampai ada teman lo atau teman dia yang lihat gimana coba? Foto-foto honeymoon kemarin percuma lah, nggak ada artinya. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kenapa Anda digosipkan dengan istri saya? Saya sudah menikah. Saya mau kamu ceraikan Aksan secepatnya. Nggak usah nunggu pilkada selesai. Maksudnya? Kamu masih berencana tiap tahun? Aku pengen banget sih bisa kesana secepatnya. Gue suami lo, lo tanggung jawab gue. Lo nggak pernah benar-benar jadi suami gue. Kalau kamu merasa tidak cocok dengan Kia, lepaskan dia. Itu masalahnya, San. Pernikahan kita cuma pura-pura. Dan sekarang semuanya udah selesai. Marriage will benefit. Hah? Nggak gitu, Jen. Cinta. Fake banget sih.